Jumpa lagi bersama saya dengan Anung Channel 23 ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara kita melihat subscriber kita di akun YouTube. Nah, kebanyakan kita hanya tahu, misalnya orang kita buka akun YouTube, kita hanya melihat jumlah penambahan subscriber kita kan. Nah, kita tidak tahu siapa sih yang kasih subscriber buat kita. Nah, gimana sih caranya kita mengetahui apa siapa saja yang kasih subscriber buat kita atau klik subscriber di saat mereka menonton video kita ya. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Cara yang simple, langkah awal teman-teman silakan masuk di menu Chrome ya, Google Chrome atau Mozilla. Silakan teman-teman kalau punya Mozilla atau apa silakan, tapi ini sering saya masukin di Google Chrome ya. Oke, nah kita masuk ke Google Chrome bentar. Oke, kita masuk ke Google Chrome. Nah, silakan teman-teman ketik YouTube Creator Studio ya. Silakan teman-teman ketik di situ. Kalau misalnya sudah ya, kalau misalnya sudah masuk seperti ini teman-teman, silakan teman-teman klik pojok kanan atas di profil akun teman-teman itu ya. Silakan klik Creator Studio. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman, ini ada tulisan di bawah ini dari menu sebelah kanan ini ya. Ini ada dashboard, pengelola video, live streaming, komunitas, channel, analytics, terjemahan dan transkripsi. Oke, caranya gampang teman-teman, silakan klik tombol komunitas ini ya. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan muncul di bawah itu ada komunitas, subscriber, setelan komunitas. Nah, silakan teman-teman klik di subscriber. Oke. Nah, inilah tampilan teman-teman. Ini pengaruh saya pakai akun YouTube yang baru ya, sebagai percobaan. Ini maka belum muncul. Nah, ini di sini cuman baru 2 subscriber ya. Ini akun YouTube saya yang baru. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ada tulisan subscriber. Nah, siapa saja yang, jika teman-teman pengen tahu siapa saja yang subscriber kita, nah silakan teman-teman nanti klik di terkini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik di terkini, lihat itu akan tampilkan siapa saja yang mengklik subscriber buat kita ya. Habis itu tampilannya bagus sekali. Kira-kira seperti itu teman-teman, caranya sangat mudah ya. Nah, jika sudah, terima kasih dan selamat mencoba teman-teman ya. Ya, ini hanya tutorial sangat sederhana ya. Jika teman-teman suka dan like, silakan komen di bawah ya. Atau pendapat teman-teman, silakan komen di bawah. Terima kasih.